ini semua kembali, kalau server yang tidak bisa buka, itu masalah internal kecil ya. Kalau yang SMK kemarin dari 1.798 penyelenggara, itu hanya kurang lebih sekitar 3 sekolah. Jadi kalau dihitung persentasenya, ya 0,00 berapa persen lah ya, tingkat permasalahan. Jadi, tapi sudah teratasi. Ya, jadi pengganti server langsung dikonek dengan desknya di provinsi, nah, pihak provinsi sudah langsung menangani. Itu kalau masalah server. Ya. Kemudian masalah soal-soal yang tidak keluar, ya, ini tingkat nasional masalahnya. Karena tadi juga Mendikbud juga statement bahwa memang jangan terlalu banyak gambar-gambar. Ya, terlalu banyak gambar-gambar itu kan sudah tingkat masalah nasional. Ya, mata pelajaran tertentu aja. Dan itu memang Jawa Timur juga banyak yang harus mengulang, tapi ini sudah difasilitasi oleh Kemendikbud bahwa mereka anak-anak yang tidak bisa terkonek itu harus mengulang pada tanggal 18 April. Lalu kemudian ini SMA kan tidak 100% Pak. Jadi ini kedepannya gimana Pak? Sebenarnya? Sebetulnya statement saya dulu 100% daratan. Ya, 100% daratan ya. Termasuk SMK ya. Tapi SMK berjuang ya. Meskipun caranya tapi masih terjangkau lah. Ya. Tapi ini pulaunya yang jauh-jauh lagi gitu ya, agak susah saya ya, dan ini kan samping sarana-sarana di lokasi. Jadi tahun depan insya Allah kita connect lebih baik lagi. Jadi teman-teman yang di kepulauan supaya kita siapkan untuk termasuk jaringan listriknya, jaringan telekomnya, termasuk komputernya. Lalu kalau untuk antisipasi hacker? Ya, hacker itu yang di-hacker bukan di kita ya. Pada saat pelaksanaan tidak bisa di-hacker lagi. Karena kan servernya di pusat, kemudian masuk di sini kan semi online, jadi hacker sudah tidak bisa nembus pada pelaksanaan anak-anak saat usia. Jantung tentang word class-nya apa? Scientist. Nah ya, apa di bidang apa kan tidak semuanya? Olimpiade Bapak, Olimpiade Nasional, Internasional. Rencana kita bagi beberapa sekolah Pak, untuk kimia di mana, kemudian ya, harus di cluster. Kita petakan dari beberapa SMA di Surabaya ini, kita bawa ke titik itu, kemudian masing-masing fokus pada bidang keilmuannya. Kami sudah petakan Bapak konsepnya. Hukum Ketua Dewan Pendidikannya. Iya, sampai di ujung di SMA 22 pun nanti kita fokus untuk tertentu nanti. Nanti sama yang lain. Yang penting di antara pimpinan sekolah membicarakan produknya apa, kemudian baru kita dengan nanti juga konsultasi ke Dewan Pendidikan, baru Pak Saiful sama saya ikut mendengarkan itu. BRD juga ikut nanti. Ini yang mengusulkan pagar tadi. Gedungnya bukannya besar, bagus kok Bapak, sekali Bapak. Ya tapi ini kan besok itu harus mengumpulkan uang 1.000 dulu. Iya. Utangnya di akhir. Nanti pasca. Tiap ulangan kan 20. Tapi ada beberapa uang yang kami siapkan itu 40 juta. Amin. Semuanya tidak mengganggu fokus pemikirannya. Lancar dan baik. Amin. Amin. Ya, sukses ya. Tapi kan sudah tenang saja. Tenang harus tenang. Jangan buka-buka buku tambahan. Tidak ada penggabung. Pengawasnya dari luar ya? Pengawasnya ini dari luar. Silang murni. Ya, ya. Semali, Bapak. Halo, sayang. Hei, sini, Bapaknya. Oh, gitu. Kita doa ibu sama ayahnya. Keterangan bagian daripada
Ada masjid. Ada masjid. Dokternya mana dokternya? Ada teknisi tadi, tadi. Ya, enggak lah. Siswanya? Enggak ada. Siswanya Bapak? Ini saya, Sasi? Udah. Udah ini saya deh. Enggak yakin enggak ada trouble ini. Enggak ada ya? Insya Allah Bapak, lancar insya Allah. Ya. Nanti diganti sama Pak Agung yang mau suruh. Ini kan tinggal masukkan user kita, paspor aja Pak. Iya. Kita ada cadangannya Bapak Tuhan. Mana? Itu ada dua yang di belakang. Oh iya. Jadi kalau ada trouble langsung masuk ke cadangan. Jangan lupa soalnya enggak ada GPS-nya. Ada unit battery system. Insyaallah ada. Enggak, ya setuju insyaallah tapi barangnya ada Bapak. Ada ya. Ya. Kami pakai genset Bapak. Genset kita. Oh, pakai genset. Gensetnya ada di depan Bapak. Nah, putusnya antara genset listrik mati sama genset karena UPS. Ini kan sudah ada auto system. Oh iya. Berapa menit? Kurang lebih 5 menitan Pak. Data kalau misalkan kondisi mati tersip ya. Iya, langsung otomatis nyimpan ke database ya, pusat. Iya. Tapi kadang-kadang tapi kondisinya kalau keluar itu 5 menit dan lain sebagainya. Itu memang ya aman ada GPS-nya. Apa perlu ya? Karena enggak hack semua itu. Kalau kita di luar bisa masuk Surabaya, ya. Terus nanti Dewan Pendidikan diundang, kita cek pinnya tuh. Saya, nggak tahu, dia apal, biar hasilnya kalau dirumuskan sama-sama itu menjadi bagian. Nanti kalau kurang, jika kita drop bersama-sama, kan. Oh, satu lab, ini ya. Biar daripada itu zaman jelaskan. Oh gitu, iya Pak, iya, ini Pak, iya. Ini lab 1, yeah. Kemudian lab 2-nya itu ini. Satu. Sampul Pak itu Pak di sebelah kanan bawah itu. Nah, tapi enggak ketok. Dipanggil komputer diam aja kalau ini gambar komputer. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Ah, ini lab 2. Ini lab 2. Yeah. Ini lab 2. Yeah. Ada 40 set komputer juga. 40 ya. Nggih. Bagus. Rata-rata per lab ada 40 komputer. Nggih. Servernya ada di sini. Ini sebelum ruang kelas Pak Tuhan. Iya. Masjid juga kan pakai satu. Kemudian satu lagi lab fisika nanti diganti Pak Hari. Iya. Terpara sekolah. Lab lab 2? Iya bentar Pak. Ini lab fisika tadi yang disampaikan Ibu. Iya. Ini lab keempat. Ini lab komputer. Ini lantai 2 semua. Lantai 2. Asli, tanpa merubah peruntukan dari yang tiga juga. Terus aktivitas itu saya punya rencana, jadi pembelajaran nanti harus berbasis komputer sehingga dipakai, tidak cuma jadi di situ aja. Nah, ujang sementara ditetapkan 2 lab komputer itu digunakan untuk apa? Sementara ini kan sudah ditetapkan 2 itu lab komputer untuk apa? Untuk pembelajaran. Ya, masuk mata pelajaran. Jadi ini khusus untuk ini, ya. Ini seperti inkubator ya. Nih. Tapi jelas komputer ini kan peruntukannya nggak cuma untuk UNAS. Iya. Prinsipnya untuk presisi. Iya, nganggur komputernya ya. Ya. Semua yang 1 dan 1000 sama itu di komputerize. Ya. Desain. Nanti rencana siapa untuk pembelajaran online. Suatu saat. Ada satu hari off class. Ya. Hari apa? Iya nanti kita bisa paparan dengan Pak dulu. Kalau satu hari itu, kalau bukan satu hari seperti full day school itu sebetulnya tidak sampai full day. Jadi kalau sudah waktunya pulang, silahkan bebas kemudian mengambil posisi rapat menit. Gitu. 50 kali 2 atau 50 menit.
biasanya 50.000. Yang ini lah. Ini SMA 8 kan. Ini yang tadi saya katakan kelas 12, Pak. Ini ruangan kelas. Tapi ada tambahan kenal ya. Terampilan. Untuk beberapa. Ya, untuk beberapa tambahan. Bahkan kalau bisa dibuat mata pelajaran pilihan aja. Tapi kalau tidak pilihan malah. Seperti ekstra kulikuler ya. Iya. Konsepnya seperti ini. Orange ya. Iya. Jadi nanti ini butuhlah ditingkatkan ke atas ya Pak ya. Oke. Masuk humaniora. Kebetulan di sini. Ini sama dua. Sama dua banyak artis. Kita dibangun agak buruk. Iya. Pak ya sih. Belum ya. Itu kan lombanya pakai jarum pisau. Iya. Tapi bukan lebih bagus itu. Cuma apa? Alhamdulillah kalau di SMA Negeri 2 Surabaya siap. Untuk SMA 5 alhamdulillah siap karena kami sudah sinkronisasi sejak 2 hari yang lalu dan semuanya tidak ada masalah. Semua server sudah aman. Keluarga-keluarga juga sudah dijaga dialog di situ. Baik orang SMA 1 siap. SMA 9 siap, Pak. Nah, sekarang sudah ini ada persiapan untuk istighosah untuk melaksanakan ini. Siap. Antisipasi untuk mengatasi error server seperti yang terjadi di SMK 9 kemarin, di SMK 45, apa yang akan dilakukan? Kalau sebetulnya sehingga komunikasi antara helpdesk dengan proktor itu memang harus lebih cepat. Hari ini helpdesk di 25 tenaga helpdesk kita di Kota Surabaya siap untuk menjemput mereka. Jadi setiap satu server itu untuk 5 atau sampai 6 sekolah mendampingi mengawalnya sehingga mereka lebih proaktif. Kemarin mungkin kakak kurang aktif sehingga ada komunikasi yang kurang bagus, tapi prinsipnya tidak ada masalah terhadap server maupun cadangan. Nah, untuk SMA justru helpdesk ini datang menjemput pada sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab pembinaannya atau bantuan teknisnya, kira-kira begitu. Walaupun di sekolah itu sudah ada proktor dan teknisi per ruang itu kita sudah punya. Tapi ada bantuan nanti. Jadi ada bantuan dari helpdesknya di bapak yang ini ada 25, dia pusatnya ada di pusat. Ada 5. Ada 5 wilayah Surabaya Barat, pusat, timur, selatan, masing-masing ada poskonya sekarang. Termasuk posko provinsi. Bantuan itu datang saat error gitu atau standby atau seperti apa, Pak? Pertama untuk mempersiapkan prepare dulu, prepare pada saat infrastrukturnya termasuk sinkronisasi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di sekolah itu ada cadangan server. Ada ya, ada UBS. Itu, jadi ada cadangan server. Terus sekarang dari segi teknologi setiap komputer sudah ada GPS-nya di dalam sistem teknologi itu 5 menit. Jadi tidak langsung kemudian terus hilang, enggak disimpan di situ. Lokal ya berarti. Di lokal. Teknologi baru. Tadi saya ngecek di SMK di SMA 5 ada. Baik, kalau antisipasi untuk pemadaman listrik gimana? GPS tadi 5 menit langsung gensetnya di starter. Genset. Masing-masing ada genset. Ya. Itu sudah seluruh sekolah Pak atau hanya sekolah-sekolah tertentu? Ya, tentu pilihan itu ada pada teman-teman semuanya, tetapi jangan untuk menggunakan genset memang. Karena jangan sampai nanti permasalahan yang pokok itu nanti menjadi problem dalam pelaksanaan. Jadi semua sekolah sudah ada gensetnya. Ya. Listrik mati 5 menit, genset starter. Ada Pak Saiful mungkin ada papernya. Ada papernya. 12 sekolah, Pak. 12 sekolah masih pakai kertas, pakai paper. Di kepulauan. Juga tidak mengurangi dari kredibilitas keterpercayaan atas hasil itu. Ya. Jadi paper juga ada karena di kepulauan. Terkait madrasah itu ya juga masih banyak yang paper. Ada MA 60%, Pak. Iya.
Berapa? Yang UNKP 669. Ini. Ya, gitu. Yang MA belum komputer, Pak. Ya. Pakai kertas. Pakai kertas. Aku yang gua catatan. Hanya kalau Surabaya full mereka semuanya. Malah tak bunderi. Kalau MA Surabaya semuanya komputer. Kita yang belum itu akan didorong tahun depan atau seperti apa, Pak? Iya jelas lah, karena ini kan teknologi dan kemudian juga ada operator, juga ada kemudian ada programmer di situ, ada juga teknisi untuk membantu sebagai helpdesk, ini kan baru yang dilakukan. Biarpun belum semua, ini paling banyak di Indonesia, belum semua. Kalau sampai jadi wartawan di provinsi lain lebih banyak lagi yang pakai paper. Itu yang menjadi permasalahan kita masih. Misalkan yang SLB dan inklusi masih dua lembaga. Ini yang belum 669, ada 669 yang pakai kertas. Zaman sentrong, zaman. Ini SMA. MA, Pak. Ini MA yang 669, 12 yang SMA. Ya. PR-nya kemana nanti? Pak Kanwil ada. Pak Kanwil. Ya. Ini yang menumpang dan mandiri. Ini MA, ini yang. Ini. Kiri Pak Saiful tak punya tak corek zaman ini. Soalnya wawancara macam ini. Ini susulan tidak ada di sini yang SLB dan inklusi. Ya. Tapi sama tambah-tambah sendiri prinsipnya itu memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa sekolahnya prepare. Itu jangan kalau ada kritik. Pojok kecil aja dulu. Kalau sudah selesai, nggak apa-apa. Nggak agar orang tuanya tidak gelisah. Pak ya. D, dari awal sidak yang dilakukan di SMK sampai ke SMA ini, Pak D menekankan bahwa harus ada komunikasi dengan orang tua. Apa sebenarnya yang dikhawatirkan, Pak D? Yang sekolah kan anaknya, yang mendapat informasi dari kepala sekolah dan guru-guru anaknya, dari Dewan Pendidikan. Itu anaknya, orang tuanya, itu semua pikirannya anaknya juara semua. Itu ya, iya. Jadi tuntutan terhadap anak yang menjadi berlebihan, jadi beban anaknya. Jadi, kalau nanti tidak ranking 1, tidak ranking 2, jadi beban. Itulah kemudian komunikasi dengan pimpinan sekolah, dengan tokoh masyarakat, orang tua, itu menjadi bagian bahwa tenang dia di rumah, ketenangan ibunya terutama itu menjadi bagian penting terhadap baru tidur digugahin, senau akhirnya sampai di sini ngantuk. Orang tua, tokoh masyarakat dilibatkan untuk merumuskan kebijakan, kan sebagai tiang demokrasi keempat, sampean kan tuntutannya partisipatoris, iya tuh. Sama jawab. Iya. Pak, boleh tanya di luar sidang ini baik terkait dengan longsor susulan di Ponorogo, ya. Pak Adi. Longsor susulan di Ponorogo, ada longsor di Nganjuk, banjir di Sampang. Dengan cara yang 3 bulan panen. Maka solusinya setiap 10 meter itu lingkarannya ada tegaan. Akar tunjangnya bagus untuk menahan khusus tanaman kentang, jangan gulutannya begini, harus tetap dibegini. Itu turun produksinya memang, kentang itu tidak boleh kena air busuk. Tapi kalau kemudian dia gulutannya begini, dia yang bawa dari banjir. Saya pikir nanti yang akan jadi pekerjaan, sampean, para penyidik, mau ini semangat timur luar biasa.
Okay, ya. Ini ruang ini yang alat keluar berapa? Ini ruang 3B. Dari yang lain pinjam pak, minta bantuan. Ya. Oh, nggak paling murid sini di Chicago. Ada, alhamdulillah, ya. Sebagai kalau nggak diprotes pak, iya. Sumbangan itu. Sumbangan. Oh, kok aku berapa kali ditelepon di kepala sekolah, alhamdulillah itu. Iya. Tapi konten pak. Yang kelas, untuk amal. Itu yang kadang sering dapat apa ya. Jadi kalau kita kan pada guru gurunya. Nah, gurunya untuk terapinya sendiri. Karena dia beli cash susah. Jadi itu dengan tanpa ada bunga atau apa pokoknya. Sambang. Yang ke Ya, benar-benar sekarang ya. Ya, benar-benar.